Kan ini tuh nenek moyang dinosaurus. Itu nih itu cina. Oh cantik. Gagah. Gagah cina. Mana? Iya sayang. Tapi kayak udah tua banget ya lah itu jalan lah. Jangan duduk kotor. Ini mai buat minum. Ini buat minum. Nih. Tuh kasihan mah merak sendirian karena betina berarti. Enggak tahu itu ada ininya enggak? Yang enggak ada berarti betina. Pak, mah, kalau itu burung apa yang lagi diem itu? Enggak tahu, lucu. Itu juga ada tuh apa burung baru tuh? Kawinan BO dan apa? Lucu gemas. Enggak suka pelet. Itu pelet kelinci deh kayaknya. Ini mah. Coba diawurin itu mau enggak? Jagung. Oh, bisa makan ini. Ini kayaknya buat penjagaan tidur di bawahnya. Oh iya, pengennya jagung. Langsung dimakan. Ma juga bisa makan ini loh. Iya, makannya iya. Campur. Kalau itu mah suhu nggak suka. Ayam mutiara yang suka. Tapi ini mah takut abisnya dipatuknya nih. Keras banget. Itu pengen ya itu. Ya saya matuk nih, guys, juga pakai hordeng gitu. Tapi dia asal nama kan kurma segala dimakan ya. Tuh, itu ada burungan. Segala dimakan. Itu tuh, mah. Iya, dari itu dari atas kan enggak dikurung. Ini mah. Iya, mama lihat. Burungannya katanya itu tuh. Iya. Heeh. Tua banget. Kayaknya tua banget. Apa, mah? Apa itu mah namanya? Enggak tahu, mama. Kayak cemani tapi tuanya. Apa sayang? Oh mau. Tapi ya mau cina. Hei, ini dia. Dilempar aja. Dilempar ke dalam. Itu kalau ya. Udah gan. Bodornya. Lucu yang putih kayak bola. Laper. Ya, terlalu gede. Nah, yang kecil. Ais cream apa ya? Kalau aku itu yang rekamnya. Nanti ais cream. Hantu kemana ya? Campur. Iya kan itu tuh nyambung ke sana, ke yang gede, ke kandang yang gede. Ini sejenis ya. Kayaknya enggak deh, empatan sekawan itu gabung. Ini mah kayak kalkun, iya. Tapi masih kecil. Ayam mutiara. Nah itu nah enggak wena. Ini mah udah tua kalkunnya. Mah, itu kok air. Itu burung apa? Tuh kakinya juga udah gitu. Ya, kayak yang patah. Sian, udah tua ya. Yang itu mah burung aneh itu. Ini, iya burung kalkun. Bukan aneh. Emang gitu bentuknya burung kalkun. Awas dipatuk. Dipatuk kan tiap dia jangan sakit. Kalau cuman cuma kayak ini. Salah mungkin harusnya yang kayak huut gini kan. Yang kayak parap ayam. Mau mah lagi. Itu minta di sana dipatuk. Kalau yang gede mah nggak takut gitu sama ini.
Naon sih ieu cen. Burung jalak kayaknya itu. Yang gede tadi apa ya? Bukan makanannya, baik jangan dikasih. Bukan ini yang ayam mutiara di patuk nanti yang itu. Iya. Di sana buat anak-anaknya. Awas pangan sapi nanti digigit. Tuh, terus kayak nyambung tahu. Ya, itunya tuh di sana tuh kayak dipugar tapi belum beres gitu. Heeh. Itunya ya. Dulu mah banyak rumput kan banyak. Oh, itu mah nyambung. Nyambung, cuma ini buat burung cuma, besar. Cuma di atas aja, buat sarang aja tuh bolong gitunya doang. Ada itu lovebird B, kayak burung kakek, pojok tuh. Itu di pojok. Ini, tuh. Oh iya, ada lovebird juga di atas ya. Ngambek gerak. Ambek kerja. Ya juga gede aja tuh kayak itu. Cuma itu kayak kena tumor gitu. Enggak, emang yang kayak gitu bentuknya. Dulu juga ada yang melihara dekat rumah kayak gitu. Sama bulatak gitu. Emang gitu. Tapi masih muda. Udah tua kayaknya dah, udah enggak ada sekarang. Ini juga ini berjawar-jawar aneh. Emang mereka tuh benernya kekuatan keturunan ini. Patuma atau mual bekilan. Oh, ada yang ngetruk, ada yang kotor. Pakaiin dulu. Patuk tangan api ya nanti. Enggak lah, jangan.